my whole head. Aww. Oh my god, ini lagi di mana? Di rumah, of course. Oh, lagi ngapain? Ngapain? I have something to tell you. Oh my god. Kenapa? Kenapa lagi? I'm basically not with Kang Bali anymore. I got a new one. Siapa dong? Nanti kita bergosip. Guys, kalian bisa tuh. Kalian dengar kan apa yang dikatakan Naila? Siapa ya? Kita menerkan. Siapa sih? Nanti ya, akan ketelpon ya malam-malam. Oke, siap. Gue harus tahu, soalnya gue harus tahu updatean lu kayak gimana. Iya, nanti pokoknya aku telepon, pokoknya nanti I telepon. I have to like ask okay. Questions. Oke. Okay. Gue, I juga mau cerita. Oke, yeay! Hey. Kali teman-teman. Tuh, banyak yang suka warna rambut you tahu. I tuh sebenarnya you lihat enggak sih story I kemarin? You highlight rambut ya? Enggak, tahu itu rambut I asli, tapi I bingung karena mungkin itu lightingnya. Tapi I kayak suka banget gitu loh. Warnanya. Oh, di highlight. Itu kayak di highlight atau di apa gitu. Terus I cari di Google rambut kayak gitu nggak ada warnanya. I bingung itu warna apa. Ada highlight. You kirim I fotonya dan I cariin warnanya karena I kemarin juga sebenarnya mau kayak gitu, jadi highlight warna itu persis. Iya, jadi kayak ash bukan sih, kayak gimana ya, bukan terlalu brown, agak sedikit putih, but I don't know what it calls. Iya, I know. Nanti yang kirimin you, terus you kalau misalnya tahu you within I. Oh, udah pasti. Nah, jadi Nes, tunggu ya Nes. Supir gue tiba-tiba pergi. Nanti jam paling nyampe rumah lo jam 4:30. Apaan? Gak ada Nunes. Aduh. Bilang ke si Fasha maafin gak bisa ketemu. Kan dia mau main bola kan? Siapa? Oh. I bingung, ini lagi bicara sama siapa sih? Ada yang komen tadi. Oh, oke. Okay. Itu emang warna ungu atau karena filter? Emang warna ungu, karena aku suka warna ungu. Kayak definisi. Itu dalamnya aja apa gimana sih? Enggak, ini tuh satu kepala, Net. Tuh. Oh. Tapi yang paling terang yang ini, karena kan waktu itu kan ini dari pernah chatin warna blonde, right? Remember? Ingat gak? Ingat. Yang cuman dua di bawah ini doang. Oh, jadi yuk nggak bleach dulu gitu? Nggak di bleach parah. Nih, nanti ya, I kasih tau foto rambut I pas semuanya pirang. Nggak ada yang punya foto rambut itu. Nat, lo tim nafas gak, Nat? Ada yang tim aja. Apa? Nafas. Tim nafas apaan? Nih, Nes, kira-kira. Tim nafas apaan, Nat? Nanti kita cerita, makanya nanti kita cerita semuanya. Oke. Okay. Gue juga mau cerita sama Ayu, adalah. But how are you though? It's been a while since I talked to you, kan? Kita terakhir kan waktu I ke kantor you, kan? Iya, bener. Yeah, right? Terus, iya. Kemarin juga I mau manggil you tapi ada acara. Iya. Nih, I itu nanti makanya ada nih ceritanya. Ada ceritanya. Karena yang itu yang pasti nelfon I. Pasti nelfon I. Siapa gak yang you WA pagi-pagi? Heeh. Ingat gak? Yang kayak Nay, I enggak nelfon you tahu. I enggak ngechat. WA. Heeh. Pas WA pagi-pagi. Yes. Itu tuh ada ceritanya. Kayak, you palingan dengarnya cuma satu sisi ceritanya, tapi gak denger, belum dengar my side of the story. Oh, iya. Oke.
udah deh. You juga. Ya ya, you ada. Terus I kayak I ngelihat kan di story you kucing you mati kan. Eh meninggal. Iya. Iya kan? Terus I kira you enggak mau datang karena you lagi sedih gitu, kucing you lagi meninggal. Iya. Jadi kan karena I sedih akhirnya my friends datang ke rumah gitu loh, dan I juga lagi enggak boleh keluar. Jadi udah hari itu tuh lagi enggak boleh keluar. Oh, okay. There is like a whole story. Nanti pokoknya I kasih tau deh. Okay. Siapa sih, Nay? Gue penasaran deh. Tapi kayaknya I tahu. Siapa? I tahu. Kayaknya I tahu. Kayaknya I tahu. Okay. Aduh, asik ya teman-teman ya. Nih teman-teman. Iya. Ini juga pasti tahu lah yang mau cerita apa. Udah pasti. Pasti. Apa gila anjir, nafas-nafas melah pasnya semuanya. Oh. Gila. Aku baru sadar, sumpah aku baru sadar. Semuanya gila-gila. Oh, nafas itu. Nafas itu. Sumpah ngakak banget demi apa, Fas. Bisa-bisanya. Oh, nafas. Nafas. Tim baru ya. Kalau aku sih, tim Musna sih. Kalau aku yang ngerti-ngerti aja. Tim apa? Musna. Muslim Naila. Jadi, gue dia gak tahu. Jadi ada ceritanya. Sumpah, pengik banget. Pengik banget, dia harus dengerin ceritanya. Jadi ceritanya gini, pas KBP yang J2 yang kita di Anyer, itu kan kayak gini kan, it's like you, Onyo, sama Lifah selalu bertiga, terus gue di belakang sendirian kan, selalu kayak gitu kan, kayak pokoknya kalian tuh di tengah-tengah, dan gue selalu di belakang. Jadi karena I di belakang terus, akhirnya I minta Kak Muslim selalu di belakang I, jadi tuh I megang tangannya dia mulu. Akhirnya pada kayak, gue sih tim Musna sih, Nay, kalau gue. Lu pegang tangannya kamu Muslim? Iya, kadang gue takut. I was so scared. Terus aku melihat ada yang lagi duduk, dan itu jelas banget. Itu lagi bilang. I bisik-bisik sama Kak, itu tuh kalau misalnya, you bisa dengar. I tuh lagi bisik-bisik sama Kak Muslim, kayak, Kak, itu ada yang duduk, gimana dong, gitu. Terus akhirnya yuk bareng Kang Musim terus. Iya, tapi bukan kayak itu. Yu sama Alifa sempat jagain I kan? Iya, sempat jagain Yu, tapi setiap kali misalkan kita lagi ngapain, misalkan kayak kita lagi jalan, kan selalu I di belakang kan? Iya. Oh, okay. Yu lagi mau kemana, Net? Enggak kemana-mana, ya di rumah aja. Bagus, Yu harus istirahat yang banyak-banyak karena Yu banyak aktivitas nih. Iya, istirahat lah, mumpung ada waktu kan buat istirahat. Iya, benar banget. Lu pokoknya harus cerita, Yu harus cerita. Ya udah, kalau enggak I keluar dari live ya. Nanti kalau selesai live, I langsung nelfon Yu. Oke. Bye. HP saya agak panas ya, nih panas banget. Bentar, aku boleh tahu nggak sih gimana cara mendinginkan HP aja yang didinginin ya, kalau aku jangan didinginin sama belimbing. Intinya mau gombal. Pulang ya, reka adegan kalian kayak nggak tahu aja lah. Gimana sih cara ngedinginin HP? Dinginin HP ya, dinginin HP. Kalau